hari ini? Ini tempat duduk siapa? Dea, Pak. Dea. Kalian paham kan peraturan yang telah saya terapkan? Sudah berkali-kali saya bilang, jangan ada satupun yang terlambat. Karena kalau ada yang terlambat, kegiatan belajar ini tidak akan kita mulai. Kalian kan sudah sepakat dengan peraturan ini. Tapi kenapa masih ada yang telat? Peraturan ini saya terapkan semata-mata agar kalian disiplin, terutama dalam hal waktu. Karena kita semua tahu, masyarakat kita belum bisa menghargai yang namanya waktu. Apa susahnya sih datang lebih awal, supaya kita semua bisa belajar tepat waktu? Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran penting dan berpengaruh untuk lulusan kalian. Apa jadinya kalau kalian jarang belajar cuma gara-gara tidak disiplin dan datang tidak tepat waktu? Dia, dari mana aja kamu jam segini baru datang? Lihat tuh teman-teman kamu, gak bisa belajar gara-gara kamu. Gara-gara lo datang telat, gue gak bisa belajar. Dasar lo, warga plus 62, susah diajak disiplinnya. Gue gak mau ya, masa depan gue suram gara-gara lo sering datang telat. Dea, saya ingatkan ke kamu, jangan ulangi lagi. Baik, Pak. Baik, sekarang kamu silakan duduk. Waalaikumsalam pagi, Pak. Mana dia? Gak kapok juga tuh anak. Kemarin udah kasih tahu, sekarang telat lagi. Assalamualaikum, Pak. Maaf saya telat lagi. Sudah, gak usah banyak alasan. Sekarang kamu berdiri di depan sepanjang pelajaran saya. Sudah hampir 1 jam pelajaran Bapak terlewatkan. Dia belum juga datang. Ada yang tahu nggak dia kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kamu sudah datang? Tumben banget tuh anak udah datang. Dia ke depan. Ada apa-apa, saya kan gak telat. Apa yang membuat kamu belakangan ini sering telat, Dek? Waktu itu, tiba-tiba ayah saya sakit parah.
Saya gak tega lihat kamu kesakitan. Ayah kenapa ya? Gak apa-apa kok. Ayah mendingan istirahat aja. Ayah kuat kok. Tapi kan ayah lagi sakit. Kalau ayah gak kerja, siapa lagi yang cari uang buat kamu? Jantung bapakmu semakin melemah, sebaiknya harus mengambil tindakan operasi. Ayah yang sabar ya. Iya nak. Ayah pasti sembuh. Iya. Dan hari ketiga. Ayah saya meninggal. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkehendak lain. Kami terus berduka cita. Ada. Ya kenapa ninggalin dia ya? Tetes air mata menjadi saksi bisu kepergianmu ayah untuk selama-lamanya. Dalam hidupmu
patut berduka cita atas musibah ini. Kamu yang sabar ya. Thank you.